أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih yang tidak terhingga pada imam dan pengurus masjid Imam Said, masjid surau yang dibenarkan solat Jumaat, Surau Al-Furqan, dan yang saya kasih, saya hormati, yang berbahagia, pengurusi Tan Sri Ahmad Faisal, semoga sihat walafiat. Dan yang saya kasih, saya sayangi, mudah-mudahan semuanya dirahmati, dikasihi Allah jua dan Rasulullah SAW, seluruh AJK Masjid dan seluruh jamaah yang sering memakmurkan surau ini, dan apalagi telah datang memakmurkan majlis kita malam ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, saya Ana Nazri Johani mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan semua, terutamanya pengurusan masjid yang telah bermurah hati, berhati mulia memberikan satu slot kepada ana di sini demi untuk membantu usaha saya untuk mengumpul lagi dana membina kembali madrasah Al-Tahfiz Bayu Syahadah di Ranau Sabah, yang mana baru-baru ni Allah telah menguji dengan musibah bangunannya retak, mendap, lantai jatuh, bangunan sengit dan mula rebah pada sekitar bulan 11 tahun lepas. Waktu itu kebetulan waktu hujan lebat, di sini pun hujan lebat, jadi walaupun madrasah itu dibangun di atas bukit, di atas batu bata, batu batan yang keras, tapi bergerak juga. Rupanya tanah di bawah bangunan itu mendap dan bergerak juga. Jadi dengan kehendak Allah SWT, terpaksa saya hentikan pengajian Al-Tahfiz Bayu Syahadah untuk tahun ini. Karena yang berdaftar di Jabatan Agama Islam Sabah, itu di tempat itu yang runtuh bangunannya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, terima kasih. Sesungguhnya tanpa saudara kami di seluruh tanah semenanjung ini, saya benar-benar melihat agak sukar untuk kami terus membangun Islam di negeri Sabah. Namun syukur pada Allah SWT, saudara-saudara kami di semenanjung yang paham Islam, yang cintakan surau, cintakan masjid, cintakan Islam ini, yang banyak membantu. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga setiap bantuan tuan-tuan itu menjadi kunci pintu surga di akhirat kelak. Amin. Amin. Dan semoga juga Allah mensegerakan surga di dunia ini dengan memberi ketenangan, melimpahkan rezeki yang banyak berupa wang ringgit, kesenangan, kesehatan, keselamatan. Amin, amin, amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini mungkin ada datu-datu, ada datin, ada pegawai-pegawai yang tinggi pangkatnya di jabatan. Sekali lagi saya mohon izin untuk berada di hadapan tuan-tuan. Tidaklah saya ini layak kerana berilmu. Sungguh saya bukan orang yang berilmu. Saya bukan seorang ustaz yang telah khatam mempelajari kitab-kitab tertentu. Begitu juga Al-Quran. Kenapa saya berjuang di dalam dakwah ini? Karena saya ingin menyumbangkan hidup saya, usaha saya untuk berusaha memberikan ilmu kepada umat Sabah, terutamanya di daerah saya, Ranau, daerah di mana tempat
Salah satu tempat tujuannya pelancong-pelancong di seluruh dunia. Karena Gunung Kinabalu itu terletak di daerah Ranau. Gunung dari batu yang besar. Kalau gunung-gunung lain yang ada di negara kita ini, dia masih diselimuti dengan pokok-pokok. Tapi Gunung Kinabalu itu, tuan-tuan pun tahu, dia batu. Batu besar, tinggi. Dan saya pernah dengar orang menceritakan ribuan tahun dahulu, sebetulnya Gunung Kinabalu itu lebih tinggi dari itu. Nah, wallahu alam. Kalau ribuan tahun, muka bumi ini memang dah berubahlah. 1000 ke 2000 ke 5000 tahun dahulu ke, memang muka bumi ini berubah. Kalau ribuan tahun lamanya, sebab itulah jika ada piramid-piramid di Asia, bukan sekadar di tanah Arab, piramid-piramid itu semuanya sudah ditutupi dengan tanah dan pokok-pokok. Sebab itu ada piramid di Indonesia. Dan kami percaya ada piramid tepi Gunung Kinabalu itu. Tapi siapa nak percaya kan? Yang tahu itu insya Allah, kalau para wali Allah, dia tahulah rahasia-rahasia yang ada di atas muka bumi Allah. Gitu, insya Allah. Tapi benda yang tidak ada fakta, kadang-kadang hari ini orang hanya mengandaikan fakta yang ribuan tahun dahulu. Mengandaikan, kalau tak ada fakta siapa nak percaya? Tapi kebenaran tetap kebenaran. Kalau Allah itu sendiri, faktanya yang kita ajar anak-anak kita, Allah cipta dunia, langit dan bumi. Allah cipta matahari dan bulan, bintang-bintang. Itu bukti dia. Itu bukti akal. Kalau bukti di hati, Masya Allah, itu hanya Allah yang tahu. Hanya kita yang rasa. Terima kasih di atas peluang yang diberikan sesuai dengan tajuk perjalanan hidup saya sebagai seorang yang asalnya lahir saya ke dunia ini, tuan-tuan, tidak disambut dengan kalimat Allah. Kalau orang lahir Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu dia. Kalau tuan-tuan, insyaAllah, disambut dengan kalimat Allahu Akbar. Tapi saya lahir tidak. Saya tak tahulah apa yang doktor sambut saya dengan cakap apa. Bahasa dusun lah kan. Saya bangsa dusun, tuan-tuan. Suku dusun. Tapi kalau disebut bangsa apa, boleh sebut Melayu lah. Sebab cakap Melayu. Kadang-kadang kalau di negeri Sabah tu, orang-orang bangsa Bajau ke, bangsa Sulu ke, bangsa... macam-macam bangsa, dia mengaku Melayu. Saya ketawa tu, senyum saya. Bila masa kau Melayu? Tapi hari ni fikir punya fikir, ialah kita Nusantara ni sebenarnya Melayu lah. Yang cakap Melayu kan. Semua orang tahu berbicara bahasa Melayu. Lain kalau berbicara bahasa Thailand. Suai dikap. Mai mi pan ha. Kalau bercakap bahasa Perancis, merci beaucoup. Jadi kita orang Melayu. Nusantara sampai Indonesia ni apa semua ni kita Melayu. Tuan-tuan, macam mana saya menjadi orang Islam? Saya yang dah jadi Muslim ni pun, tuan-tuan, saya benar-benar rasa saya tak ada ilmu lah. Karena saya tak mengaji khususan lah. Tapi kadang-kadang guru saya marah. Hang awak, hang cakap hang tak ada ilmu. Tak boleh cakap macam tu. Tapi saya rasa betul-betul saya tak ada ilmu. Kalau tuan-tuan mungkin banyak ilmu pasal hari-hari main surau kan? Mengaji. Saya cakap apa yang saya tahu je. InsyaAllah tak lari daripada rukun Islam, rukun iman. InsyaAllah. Senang je jadi sunnah wal jamaah ni. Pegang sungguh-sungguh rukun iman. Pegang sungguh-sungguh rukun Islam. InsyaAllah sunnah wal jamaah. Tapi kalau iqamah berubah dah... Sayang Nabi lain cara, sayang sahabat lain cara. Itu lain dah tu. Kita ikut yang simple je. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata macam ni, ikutlah macam tu. Boleh buat, buat, tak boleh buat, jangan ajak orang tak buat.
Ha, gitu kan. Okay. Kalau Rasulullah SAW itu pengasih, penyayang, penyabar, ah, ikutlah pengasih, penyayang. Jangan hari-hari marah. Marah manjang. Lama-lama, apa jadi? Oprit jantung. Opritlah dadaku. Sebab hari-hari marah. Sabar-sabar dah. Sekali-sekali, sebulan sekali meletup pun masalah juga. Kalau dah sebulan sekali meletup, satu tahun masalah juga. Itu yang kena pergi masalah jantung tu. Bukan tak ada pahala, jelas-jelasnya as-sabru minal iman. Tapi as-sabru minal iman tu berapa lama kita nak buat? Nak jadi orang Islam yang baik, tak bergaduh dekat tengah jalan, dekat traffic light. Tak bergaduh pasal macam-macam hal lah. Sampai bila? Kita nak jadi orang sabar sampai bila? Sedangkan Allah menyebut di dalam Al-Quran, wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhal mutma'inna, orang yang tenang je yang layak masuk surga ni. Fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah, masuklah dalam golongan hambaku. Hamba masuk dalam golongan hamba yang mengaku hamba ni kan rendah diri. Betul tak dia? Rendah diri. Yang mengaku anak ni kan taat dengan mak bapak. Ada tak? Yang mengaku jadi petugas jabatan sana sini sebab taat dengan jabatan. Ikut dengan rezeki yang dicari. Begitu pula dengan menjadi hamba Allah SWT. Yang Allah kata masuk dalam golongan hamba. Aku yang mengaku hamba lah. Kalau hamba tu, ya Allah, daripada aku sabar-sabar, ya Allah, baiklah aku jadi redha. Berilah aku makam redha. Karena orang redha tu tenang. Jadi Allah sebut terang-terang dalam Quran tu, orang yang tenang dia yang boleh masuk dalam golongan hambanya yang soleh, solehah, yang bertakwa. Karena macam mana nak jadi orang bertakwa? Itulah dia. Buanglah seluruh sifat mazmumah di dalam diri. Inilah sebahagian sifat mahmudah. Itu kalau buang yang mazmumah, tinggal yang mahmudah. Yang wajib ada pada diri kita, susah dimiliki, payah dijaga. Allahu Akbar, lagu lama tuan-tuan. Kalau saya disuruh nyanyi, bolehlah sikit-sikit. Itu pun saya enggak sikit. Lagu saya bukan ingat semua. Bila saya menyanyi, saya ingatlah. Imam saya cakap, Ustaz, selawat dulu. Mari kita selawat dulu. Oh, teringat. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tanduk subur kembali, rasa gembira di hati. Allah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatullah, ya Aminullah. Itulah, menyanyi pun tak hafal lagu. Dua minggu lepas ke seminggu lepas, saya dapat jemputan untuk konsert minggu ini di Radio TV Malaysia, RTM lah. Kalau ni kalau tuan-tuan nak tahu, dulu RTM tu luas je tempat dia, tapi dia bangunan dia yang bangunan paling macam bangunan apa, bangunan, bangunan macam bangunan parlimen tu, yang macam lip, macam paru itik tu, itu je dengan dia punya bangunan studio rakaman dia. Lo ni masya Allah, bangga pun bangga juga. Pasal apa? Besar sungguh perubahan di RTM tu, sampai saya cari jalan nak ke studio pun tak jumpa. Itu dia. Syukurlah Malaysia pun makin baiklah kan. Dah sepatutnya kerajaan tu buat yang terbaiklah untuk Radio TV Malaysia.
Itu dia suka lah tengok, oh canggih dia punya bangunan dia. Tak mula pakai lagi, masih lagi dalam finishing, kata orang kontraktor. Jadi tuan-tuan, macam mana saya masuk Islam? Ketika saya lahir ni, saya ni tidaklah disambut dengan kalimah Allah, tetapi disambut mungkin dengan lagu lagu Sansamida ke, lagu Pak-Pak Kangkunda lah, Jambatan Tamparuli. Siapa tahu kan? Ya, bapak saya gembira sangat. Pak-Pak Kangkunda, nasusuna yanaku. Mana tahu dia gembira sangat. Orang Sabah ni memang kaki menyanyi. InsyaAllah tuan-tuan tidak akan tidak akan kecewa ke rumah rumah orang Sabah, walaupun rumah daripada bambu ke, daripada zinc ke, rumah besar ke rumah kecil, insyaAllah ada set karaoke. InsyaAllah ada. Speaker kecil besar tu ada. Nak menyanyi sungguh senang lah. Tapi saya ingat-ingat dulu masa saya umur bawah 12 tahun, bawah 13 tahun, bawah 15 tahun, malu saya nak menyanyi. Ada je fanfare kat pekan tu kadang-kadang. Kalau pergi tanding nyanyi, oh saya malu juga. Saya duk fikir, saya nak nyanyi juga satu hari nanti. Tapi saya tak nak lah nyanyi lagu-lagu yang mereka nyanyi ni. Nyanyi lagu-lagu cinta, nak mengagungkan wanita lah. Tah, cerita apa dalam lagu, saya tak maulah saya cakap. Saya sendiri macam tu saya fikir. Tak ada siapa pun nak ajar saya main tuan guru ke apa kan. Nazri, hang ni, hang tak boleh nyanyi lagu bodoh-bodoh lah. Nyanyi lagu, sebut Allah je. Rasulullah yang ilmu. Tak ada orang nak ajar macam tu. Tapi jiwa raga. Kata tuan-tuan, diri kita yang sebenar-benar itu bermula dari kita sejak lahir. Dari kita tahu nak minta susu kat mak, kita sabar tak sabar masa kita baby tu, bayi tu. Itulah permulaan karakter kita. Kemudian kita bila besar sikit, kita dah boleh mula bercakap. Kalau ada beradik, adik-beradik, ada dengan kawan, kita pemurah dah masa tu. Kau orang ambil mainan kita, kita marah. Orang kita lambat makan, kita marah. Kita tak boleh nak share dengan orang. Itulah diri kita sebenarnya. Dia akan bawa sampai ke dewasa. Kalau tidak dididik, yang kedekut masa baby, dia kedekut sampai besar. Kalau pemarah masa dia baby, dia sampai besar, sampai tua pemarah. Kalau tak dididik. Sabar itu sedikit berbeza ujian yang datang. Sakit dirasa, walaupun as-sabru minal iman, sabar itu sakit. Namanya sabar itu sakit. Jadi jangan lama-lama jadi orang sabar. Sama-sama kita tuan-tuan, pandai cakap. Sendiri pun ngamuk juga kat rumah, asyik tak kena sapu, sepah pinggan tak cuci. Orang tua juga asyik yang cuci pinggan, anak besar-besar dah. Kan? Jadi orang sabar sakit, tapi kalau orang reda, masya Allah, barulah wahai jiwa yang tenang, masuklah dalam syurga. Awak tak pergi-pergi cerita saya dia, saya masuk Islam ni, tapi tak apa. Jadi saya masuk Islam tu sebenarnya umur saya 12 tahun. Di Sabah, sekitar tahun 70-an, 80-an, luar biasa juga pemimpin Sabah ni. Seorang pemimpin yang telah pun meninggal hari ini bernama Tun Mustafa. Sebetulnya Tun Mustafa itu adalah keturunan-keturunan dari kesultanan dulu yang menjadi kesultanan yang memerintah Borneo. Yang dilebarkan kuasanya sehingga ke Filipina. Itu dia. Dia ni apabila Sabah itu dalam 70-80-an masih lagi dalam campur tangan British. Masih lagi, walaupun masa tu masih dalam campur tangan British. Jadi kata Tun Mustafa, almarhum tu kata, berbincang dengan British, saya nak jadikan Islam sebagai agama rasmi negeri Sabah. Apa kata British? Boleh tuan, boleh bah kalau kau, kata orang Sabah. Kau sakap sejak, boleh. Tapi ada syarat saya bah, kata British tu. Apa tuan? Kau mesti pastikan orang semua penduduk Sabah ini lebih daripada 50% adalah orang Islam. Barulah saya berikan mandat Islam jadi agama rasmi. Dalam masa ketika itu juga 70-an 80-an itu Kristian itu terlalu kuat. Sangat kuat sehingga hari ini. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke negeri Sabah,
dari timur hinggalah ke barat, waktu penuh dengan signboard gereja. Itu dia. Gereja ni tak tahu gereja tu besar kecil, nak roboh ke atau megah berdiri ke, ada. Signboard ni ada. Gereja St. Paul, St. Peter, St. Matthews, semua ada. Macam-macam. Itu masa bila berlaku? Itu masa pemerintahan parti PBS. Parti Bersatu Sabah. Jangan salah cakap. Okay. Susah kita. Parti Bersatu Sabah tu zaman tu. Bila Pairin tu memerintah Sabah. Oh, dia betul-betul bela agama dia. Masa bila Sabah, Islam tu dibela? Masa Tun Mustafa. Karena dia nakkan Islam jadi agama rasmi, maka dia membuat pengislaman seluruh Sabah. Tuan-tuan, waktu 70-an, 80-an, jalan tak cukup di negeri Sabah. Banyak tempat daerah yang tak sampai jalan. Apalagi 70-an. Zaman tu kalau kita jalan mana-mana jalan, kalau dari Ranau, kalau adalah jalan nak ke Kota Kinabalu, tuan-tuan, kalau nak ke negeri Sabah, turun. Kalau nak ke Ranau, turun di Kota Kinabalu, paling dekat. Tapi kalau turun Tawau, alamatnya, saya pun tak sanggup jalan tu. Jauh sangat. 600 kilometer. Tapi kalau dekat Kota Kinabalu, dalam 100 kilometer je. Jadi kalau nak pergi Ranau, ikutlah Kota Kinabalu. Ikutlah nanti madrasah saya siap balik, nak pergi tengok ke, tak siap lagi nak pergi tengok, dari Kota Kinabalu. Nah? Kalau tempat lain, jauh. Jadi gitu. Tun Mustafa membuat pengislaman, naik helikopter ke daerah-daerah membuat pengislaman. Jadi orang masuk Islam, siapa yang masuk Islam namanya ditukar satu. Siapa masuk Islam diberikan RM50 atau RM100. Kemudian diberikan beras, kemudian diberikan baju Melayu, kain, telekung. Itu dia siap set tu, beras, duit dan baju solat dan juga sejadah. Waktu dia berapa ribu. Mungkin juta lah Tun Mustafa Habib. Saya pasti juta-juta habis. Waktu pengislaman, sekali pengislaman di satu kampung, beratus orang sampai beribu orang. Sehingga tahun 80-an, maka negeri Sabah baru mengandungi rakyat yang lebih dari 50%. Hebatnya kerjanya itu, Tun Mustafa. Cuma kekurangannya, oleh kerana prasarana yang begitu kurang, jalan untuk ke kampung-kampung susah, apalagi yang jauh ke dalam hutan, maka siapakah yang sanggup untuk pergi mengajar? Siapa yang sanggup? Sedangkan saya pernah jumpa satu ustaz di Perak, di Ipoh. Dia dengan Jabatan Agama Perak, dia mengajar orang asli dekat bukit tu. Bukit tu jauh jugalah. Dia mula-mula nak pergi pun, Allahu Akbar, jalan sampai malam, sampai lalu hutan. Dan dia belajar bahasa orang asli. Hebatlah ustaz tu. Tapi berapa orang yang ada macam tu? Kalau di Sabah, Jadi masalahnya itulah, tidak ada pendidikan dan tidak ada langsung, ada. Cuma sedikitnya, dan maka bertahun-tahun masa. Bertahun sudah berlalu, masih tak tahu solat, apalagi baca Quran. Tak ada orang nak mari mengajar, tak ada yang sanggup. Macam mana nak jadi orang Islam yang sempurna? Itulah yang berlaku pada umat Sabah sebenarnya. Sampailah hari ini. Tapi alhamdulillah, 20 tahun terakhir, saudara-saudara yang ada di tanah Melayu banyak membantu. Cikgu-cikgu yang dihantar ke negeri Sabah, masa nak hantar mengajar kat Sabah, buat kenduri, ustaz. Buat kenduri, nangis, mak nangis, bapak nangis, cikgu pun nangis, nak kena hantar ke Sabah. Habislah duduk atas pokok lah, duduklah ada bawah pokok ke, entah macam mana lah, tak ada water heater lah ni, tak ada aircon lah, nangis kena hantar. Sampai di Sabah, walaupun jauh di pedalaman, anak murid baik-baik.
Orang kampung baik-baik, bahagia pula rasanya. Syukur ya Allah, mengajarlah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya punya guru ustaz, guru sains. 25 tahun dia mengajar di sekolah menengah Mat Saleh Ranau. Dialah orang yang mengajar saya Al-Quran. Ketika bapa saya dengan mak saya masuk Islam di kampung saya, satu hari saya dengar mak dengan ayah sembang. Dia kata, saya tak ingat dia sebut apa nama mak saya, tapi kita agaknya sayang lah kok kan. Sayang. Oh sayang. Apa kau panggil sayang ni? Bila pula kau panggil sayang? Minggu depan ada pengislaman di kampung kita, katanya. Jadi maukah kau jadi Islam? Bapak saya tu. Bagusnya dia lelaki kan, ketua keluarga. Senanglah kalau bapak dia cakap, suami cakap, dia cakap lah apa nak cakap. Kalau isteri nak cakap, dia kena solat hajat dulu. Takut kena tengking. Solat hajat dulu seminggu. Aku nak cakap pasal nak beli beg ke, beli handphone ke, nak beli sofa baru ke. Itu isteri yang baik, Masya Allah. Macam yang ada kat sini lah, Insya Allah. Bukan yang orang kata, nak beli apa, cakap. Abang kan, lansi kita ni dah ketukar bang. Siaplah. Bang kereta ni dah tak payah elok orang ketukarlah. Itu baik juga. Dia honest, jujur. Cakap aja, tak simpan-simpan. Jadi dah cakap tu, lentaklah abang nak marah-marah lah. Ada duit lah. Tak ada, tak ada. Jujur tu kan. Tapi sakit lah dengar. Kau ingat aku ada duit banyak sangat. Yang takut ni, orang berdoa lagi, ya Allah, ya Tuhan ku. Saya hari ni aku nak cakap dengan suami aku ni. Dah dia tak marah lah. Nak cakap, beritahu, kata, anak tu dapat keputusan nombor 10 ni. Hari tu, nombor 1. Hari ni nombor 10. Matilah dia ni. Jadi ayah mencakap dengan mak, kita masuk Islam. Pasal apa? Kita lama dah jadi Kristian, dia kata. Bertahun-tahun dah kita jadi Kristian. Sekitar umur bapa masa tu mungkin umur kita 50-an lah. Lama dah kita jadi orang Kristian. Apa kata kita jadi orang Islam? Baguslah ada pengislaman-pengislaman ni, membuatkan orang berfikir juga nak jadi Muslim. Tapi begitu mungkin ratusan orang nak masuk Islam kerana Allah, ribuan pula orang yang masuk Islam tu kerana duit. Kan? Kena bagi duit, ya Allah. RM50, RM100 tu banyak tuan-tuan. Tahun 70-an. Banyak. Dulu-dulu ada 500 keping kan? 1000 pun ada. Kalau RM50, Masya Allah, beras berapa ringgit sekilo? Tentang bawa RM1 lebih kot sekilo. Bawa banyak beras beli-beli. Ikan, kuih, besar-besar harga 5 sen. Banyaklah tu. Siapa yang tak nak kan? Dia orang kampung yang tak ada pendapatan. Kalau zaman tu kelapa sawit tak tanam lagi. Alah ni banyak orang kaya jadi tanam kelapa sawit. Di Sabah tu pantang ada tanam kelapa sawit. Saya dengar sekarang 1000 lebih satu tan. Kita duduk kat taman nak tanam ke mana? Lainlah yang ada tanah tu kat mana-mana. Gayalah kan. Jadi mak tu ikut je lah. Ayah kata, lama jadi Kristian tak ada apa juga rasanya. Tak ada apa-apa yang saya belajar kat Kristian ni, dia cakap. Saya dengar Islam tu banyak benda boleh belajar, dia kata. Jadi pergilah mereka. Berlakulah pengislaman itu. Saya pun ikutlah pergi tengok. Tak duduk. Dia kalau duduk pengislaman tu duduk ramai. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ataupun ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan hanya Allah. Ramai-ramai tu kat jari. Saya tengok, dia pelik saya tengok. Tak pernah tengok kan. Budak umur 12 tahun saya waktu itu. Pelik yang dia duduk tunjuk-tunjuk gini kan. Ramai pula tu. Dari kampung sebelah pun ada pergi kampung saya. Tak apalah, selesai. Barislah, dapatlah kainnya, telokungnya, berasnya, duitnya. Bapa saya anggap saya, sebab di bawah umur, anggap saya ikutlah. Tapi dia tak cakap pun. Ini benda saya betul-betul saya baru ingat. Bapa saya tak cakap dengan saya, nak, contohnya lah ya. Bapa, kita masuk Islam. Kena ikut bapa. Dan kena belajar.
Dia tak cakap benda tu. Dia anggap, ah ni anak ikut je lah. Ini yang masalahnya tuan-tuan dengan anak-anak kita hari ini. Kita orang tua, kita anggap apa yang menjadi kuasa kita tu anak buat je lah. Sebenarnya, apalagi anak-anak zaman sekarang, dia kena cakap. Kena bincangkan dia. Nak bawa orang datang ke, nak bawa jalan ke, nak beli apa. Kena bincang, biarpun dia umur 15 ke, 12 tahun. Dia ada pemikiran, dia ada perasaan. Amatlah baik kalau kita tanya. Nak? Katakanlah umur 10 tahun. Ah, bapak nak beli langsir ni. Mak suka warna pink. Bapak kalau tengok warna pink, pengsan bapak. Bapak tak sanggup tengok warna pink. Tapi bapak suka warna hijau sebab bapak selebih surau. Warna hijau. Warna biru pun kadang-kadang bapak suka. Anak suka warna apa? Oh ni nak bergaduh ni laki bini ni kan. Satu pink, satu warna lain. Anak kata, saya suka warna biru. Nanti supaya tak bergaduh, nak yang kita ikut anak lah. Sayang anak kan. Anak nak bergaduh. Si anak patah yang tak gitu. Dia boleh pilih warna. Boleh tanah tu. Tak payahlah kita gaduh lah. Ikut anak lah. Kita ni dah tua penat fikir lah. Bagi anak nak fikir. Ah, insyaAllah anak tu makin besar dia merasa makin kukuh jiwanya, makin kuat. Kenapa saya cakap macam tu? Saya kaji tu anak-anak saya tu. Benda sikit tak cakap pun. Ha? Abang tak cakap pun? Baru saya ingat bapa saya dulu cakap, masuk Islam tak cakap dengan saya nak masuk Islam. Boleh masuk je suka hati dia. Agama pula tu. Dan umur saya, lahir saya ingat saya umur 10 tahun, saya dah jadi orang penganut agama Kristian yang sangat yakin bahawa Kristian itu agama yang terbaik. Umur 10 tahun. Tanya anak-anak kita 10 tahun tu, dia boleh cakap tak? Islam itu agama terbaik. Apa dia nak jawab? Saya umur 10 tahun, saya jalan kaki pergi gereja. Dekat 5 km. Pergi surau pun sama juga. Pergi masjid pun sama juga. 5 km juga. Tu jauh sana. Jadi masa kecil pergi gereja jalan kaki. Jumpa anjing. Anjing kejar. Kalau saya dah geram sangat, saya kejar anjing. Bawa batu lah. Waktu saya belum menjadi seorang Islam, bawa batu. Pergi gereja. Ada spot anjing. Nak sampai ke Pekan Ranau tu, dia ada satu spot tempat anjing. Situ banyak, berpuluh-puluh anjing. Memang matilah kalau kena gigit. Jadi batu kena bawa. Jadi satu hari bila dah lebih kurang seminggu lebih tu ayah dah masuk Islam, ayah kata, "Alex, sini kau." Siapa Alex tu? Alex tu saya lah. Dah belum Islam, masih panggil Alex lah, belum dapat nama Islam kan? "Alex, mari kau sini." "Ya pak, kenapa pak? Ada salah kah?" Cuy, mana berani tanya macam tu. Tak ada salah, tak berani lah. Kau belajar, ini hari kau belajar. Ini bapak sudah beli buku. Dia beli buku belajar solat. Bapak sudah beli ni, kau belajar solat. Kyo? Kyo? Kyo tu bahasa dusun tu. Ya? Kyo? Kita pergi sana, kyo? Ya? K-I-O. Kalau syok, syok. Itu kadang-kadang orang dah guna dekat restoran. Syoknya. Tak redo kat TV pun kan. Itu bahasa Sabah tu, syok. Saya pun tegam. Ha? Bila masa pula saya nak masuk Islam? Pak? Apa? Oh, tak, tak. Tiada. Okey, pak. Belajarlah saya. Bacalah. Belajar solat dengan buku yang ada tulisan Rumi. Ah, syukur, alhamdulillah. Masih ada lagi sekarang buku tu. Buku hijau tu kan. Jadi saya belajar hafal Al-Fatihah dengan tulisan Rumi itu. Alhamdulillah boleh jugalah. Walaupun lidah saya ini banyak dah makan benda yang tak halal tu, dia lancar juga tu. Boleh kan baca Al-Fatihah tu? Lurus juga. Hafal Al-Fatihah, hafal doa iftitah saya hafal. Bacaan rukuk, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, segala niat ni semua hafal. Seminggu je kena bagi. Bayangkan tu, orang kafir tu belajar solat. Si Alex.
Tak tahu membaca Quran. Habis kerana ayah suruh, tak apalah kalau tak buat, siap pula kita ni kena gusti. Bapak kan, biasalah, bapak garang-garang. Kalau hari ni ada bapak yang garang lagi, berubahlah. Dah udahlah tu. Jadilah orang sabar. Jadilah orang reda. Jadilah orang penyayang. Dapat apa je kita jadi orang garang? Dapat apa? Cuba tuan-tuan bagi tahu. Sikit-sikit, meng! Boleh sekali-sekala tu sebab teguh benda yang betul, tak apa. Anak ni kalau dia umur 1 tahun sampai 10 tahun, hang pukul lah macam mana pun, dia tak buah. Saya dah kaji dah. Atau 1 tahun sampai 5 tahun. Sampai 10 tahun lah. Jangan lebih. Dia buat salah besar mana, banyak mana, pecah barang ke apa segala macam, hang pukul lah dia macam dia tak berubah. Hanya akan menjadikan anak itu trauma, stres, takut dengan orang tua. Kemudian akan hilang kepercayaan diri. Ini orang tak pernah kaji. Sebab itu saya katakan, orang yang masa umur dia setahun, dia pemurah, dia penyabar, dia penyayang, dia berani, dia akan bawa sampai ke mati. Sampai dewasa. Jadi kalau anak kita umur setahun sampai 10 tahun, kita duk pukul saja, kita marah saja, tak ada benda yang betul pada anak kita. Tuan-tuan, sebenarnya sampai umur 15-20, dia jadi anak yang tak ada keyakinan. Tanpa kita sedar. Harus dikaji, ditengok betul-betul. Faham betul-betul, tengok perangai anak-anak, baru kita boleh dapat. Kalau tidak, kita tak tahu. Sebab dia anak banyak berputar-putar kata-katanya. Dia pusing sana, pusing sini. Sebenarnya dia tak berani, dia kata dia berani. Sebenarnya dia tak boleh buat, dia kata dia boleh buat. Pasal apa? Dia takut kena marah. Itu masalah dia. Jadi bapak saya ni, dia panggil saya, Alex. Sudah? Tahu solat? Sudah. Boleh sudah pak. Don't worry, be happy. Bah, kalau kau betul sudah tahu, sekarang tolong tunjukkan bagaimana solat zuhur. Oh, saya pun. Baik pak. Masa tu saya tak ingat. Saya tahu kiblat ke tidak lah. Tapi depan bapak lah. Usalli fardal zuhri arba'a raka'ataini imaman, kalau jadi imam, makmuman lillahi ta'ala. Bapak diam. Sahaja aku solat zuhur, menunaikan solat zuhur 4 rakaat kerana Allah ta'ala. Itu dia, kalau sendirilah kan. Okey, terus Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wasila. Baca sampai habis. Lepas tu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Surah tak adalah. Surah tak ada sebab tak ada dalam tu. Tak ingat saya ada ke tak ada dalam tu. Tak ada, tak ingat. Jadi dah sempurna tu buat dengan rukuknya, dengan sujudnya dulu sampai tahiyat akhir sempurna. Oh, kata bapak, bagus. Pandai sudah kau salat. Hati saya memang tak mau Islam. Saya seorang penganut Kristen. Dari umur saya kecil, saya percaya Kristen. Saya tak nak Islam. Jadi umur saya ketika 12 tu, minta maaf lah kalau 12 tu lagi-lagi tak maulah. Dah kira macam rasa diri dewasa dah. Tak lama lagi nak masuk tingkatan 1 dah kan. Dan ketika itu adalah berlaku di ketika cuti hujung tahun darjah 6. Masa itulah saya belajar solat sendiri je. Tak ada siapa ajar. Baca buku je. Nazan ke tak? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Tuhan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, begitulah ketika saya disuruh belajar lalu saya laksanakan, kemudian ayah saya itu dah tengok saya beli solat, saya tak tahulah dia pandai solat ke tidak, sebab baru dia masuk Islam sebenarnya. Tapi saya belajar dululah. Jadi katanya, okay, Alex, kau pandai sudah solat, kau pergi belajar mengaji. Di kampung saya ketika itu, tuan-tuan, ada hanya ada 3 rumah muslim. Kampung Sinarut Baru. Pakcik saya yang merangkap sebagai imam ustaz itu. Satu rumah, kemudian di hadapan rumah kami, satu. Kemudian ada satu lagi sepupu saya. Jadi bila mana dia nak suruh saya belajar Quran, saya pergi juga. Saya tanya jiran depan itu, kamu belajar mengaji di mana? Sana. Tempat siapa? Tempat Ustaz Karim. Nah, saya mau mengaji. Hah? Kamu mau mengaji? Baguslah. Wah, syok sudah ini kalau kau ada. Dah lagi kami takut hantu ini. Dia takut anjing lagi. Ada bos sudah. Saya selalu jadi ketua-ketua budak-budak. Dulu. Di sekolah. Selalunya kawan-kawan saya kalau saya berjalan ke hutan lastik burung, saya mengetuai kawan-kawan saya. Pergi masuk hutan, pergi masuk dalam gua, saya ketua. Nah, jadi bila mengaji, dia orang seronok lah. Wah, si Alex mau belajar Quran, kau Islam kah? Belum lagi. Tidak apalah, ni malam kita pergi. Maghrib seronok lah, dia orang dah siap dah, pakai kain. Kain songkok, saya tak ada lah, songkok saya tak ada. Pergilah mengaji. Sampai di rumah ustaz. Dia tengok. Saya bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ha, kamu datang mengaji. Hai. Kenapa si Alex ni ada? Hai. Kenapa kau datang? Mau belajarlah.
Belajar apa? Belajar mukaddam. Nah, dulu sebut mukaddam kan. Sekarang ikra dah macam-macam nama dah ini. Ya ustaz, saya mau belajar belajar mukaddam. Kenapa? Masuk dulu, masuk, masuk. Kau tahukah kau tidak boleh belajar Quran katanya. Kenapa? Kau belum Islam kan? Ustaz. Ai? Mana ustaz tahu saya bukan Islam? Saya tahu bah kau tidak mau masuk Islam. Rupanya tersebar dah dengan kawan-kawan dah sebar kan. Si Nazri itu dia tak mau Islam. Bapak dia yang masuk Islam. Dia tak mau. Saya cerita dengan kawan-kawan. Saya tak nak Islam ni. Bapak saya paksa-paksa saya ni. Rupanya dah sampai mesej dekat ustaz. Kau tak boleh belajar kata ustaz. Kalau kau mau belajar Quran, mesti masuk Islam. Kalau tidak, berdosa pegang-pegang Quran ini. Orang kafir tidak tahu ambil wudhu. Tidak boleh pegang Quran. Temenung saya. Enggak pula dia tahu saya. Saya nak menipu saja. Sebab saya dah tipu bapak saya. Belajar solat itu tak mau Islam. Tapi saja nak ambil hati dia. Takut kena gusti. Kena penampa maut nanti saya masuk hospital pula. Jadi ketika nak belajar Quran tu tak boleh nak tipu. Ustaz dah tahu yang saya hanya pergi tu nak ambil hati bapak je. Kata ustaz. Tak boleh Tak maaf. Kau duduklah situ. Fikirlah kalau nak masuk Islam. Fikirlah dulu. Kalau tidak, tak boleh. Saya duduk fikir, duduk. Dia kawan-kawan dah ngaji dah. Kawan-kawan dah ngaji dah sampai ayat-ayat surah. Yang di, macam kalau kul huwallahu ahad tu dia dah mula tu. Ada sikit-sikit. Dia bagi-bagi. Fikir punya fikir. Sebetulnya dalam beberapa bulan yang saya tu tak mau Islam. Sebenarnya saya dalam keadaan dilema yang saya pun susah hati. Saya nak pilih Islam ke saya nak terus Kristian. Hati saya susah hati, kusut fikiran saya. Saya betul-betul kusut sebenarnya. Tapi saya buat-buat steady dia. Sebab bila saya kata saya masuk Islam, kakak saya halang saya. Mereka orang kuat agama Kristian. Jangan, jangan, jangan. Kita Kristian dari dulu. Janganlah kau masuk. Pedulilah bapa itu. Main tipu saja. Bila jumpa bapa, disuruhnya belajar solat. Dan kita tahulah bapa kita tu kalau marah, Masya Allah, boleh menang gusti dengan setongkol. Ini bahaya. Susah hati saya beberapa bulan. Jadi beberapa bulan yang saya berfikir, berfikir, berfikir itu saya bawa sampai belajar nak mengaji. Ngaji Quran, ngaji itu. Ustaz kata, kau fikirlah. May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah berikan kehendaki baginya kebaikan, Allah akan beri paham. Entah apa yang saya faham masa itu. Tapi saya fikir-fikir, tiba-tiba saya teringat semua kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang Islam, hanya sekadar Islam, tak tahu solat, tak tahu baca Quran. Itu banyak. Saya fikir kalau saya nak jadi orang Islam, saya tak mau jadi macam orang macam ini. Islam tapi tidak tahu solat, Islam tapi tidak tahu baca Quran. Minta maaf cakap lah. Sudah saudara-saudaraku yang masih belum boleh solat, belum boleh sekarang, belum boleh baca Quran, mungkin tak bersungguh-sungguh, sehingga tak tahu. Waktu itu saya putuskan diri saya. Allah berikan satu hidayah pada saya, perasaan lebih baiklah saya jadi orang Islam. Dan saya nekat dalam diri saya, dalam hati saya, kalau kali ini saya lafazkan kalimah syahadah ini dan saya terima Islam, saya akan jadi orang Islam yang sebaik-baiknya. Saya tak nak jadi orang Islam yang masih Islam tapi minum. Masih banyak tuan. Minum susah, ya Allah, susah ditinggalkan. Susah-susah Nabi nak bawa orang dulu masuk Islam, kami pun susah, ya Allah, nak bawa orang masuk Islam. Dah Islam dah masih susah tinggalkan minuman arak. Susah tinggalkan benda-benda haram. Tapi ada satu kebaikan. Bila sekarang madrasah tidak berjalan,
saya jalankan pengajian fardu ain kepada orang kampung. Jadi mereka datang. Saya dah kira berapa ramai orang kampung, kalau ada semua di kampung istri saya tu, ada lebih 40 orang. Lebih dari 50. Jadi bercampur Kristian dengan yang murtad, yang Kristian, yang Islam. Kalau datang semua, masya Allah, lebih banyak daripada pelajar saya yang 25 orang, 30 orang dulu. Saya dulu madrasah itu saya hanya mampu ambil 25 hingga 30 sebab asrama kecil. Tiba-tiba Allah runtuhkan, siapa punya kerja? Allah lah kan. Saya tak korek bawah bangunan itu kasih runtuh. Ada hikmahnya. Runtuh bangunan, madrasah berhenti, orang kampung saya tengok balik. Karena masih mereka tak faham fardu ain. Tak tahu baca Quran, tak tahu solat. Yang tahu-tahu begitulah. Jadi saya jalankan pendidikan fardu ain. Jadi alhamdulillah datang juga 10 orang, 15 orang. Masya Allah, saya gembira sangat. Ada satu ketika itu 19 orang. Kampung lain yang mengadakan kelas fardu ain 3 orang. 2 orang. Bertahun-tahun. Tapi tempat saya, di kampung istri saya, kampung Biton, alhamdulillah, selalunya setiap minggu sekali lebih dari 10 orang. Syukurlah. Kalau ada yang tak datang tu, kami ada grup WhatsApp. Dia WhatsApp lah. Minta maaf lagi, saya miari, saya tidak dapat datang belajar. Saya pening lagi kepala saya ini. Semalam sampai pagi pak kami minum-minum. Jadi tidak bolehlah minta ampun, minta maaf lah. Bercakap tu dengan mabuk lagi tu. Ada tak manusia macam tu? Ada dekat tempat saya. Jujur kan? Bagi tahu. Anda apalah makcik, makcik. Kebanyakannya perempuan dia yang rajin belajar ni. Lelaki lah. Kat sini subhanallah semua lagi. Kat kampung perempuan lah. Lelaki 3-4 orang. Ya. Anda apalah makcik, auntie. Nanti minggu depan datang ke. Oh. Ya, saya minta maaf ini saya kabutan lagi. Kabutan tu pening orang lepas minum. Begitu. Jadi gitu. Alhamdulillah. Jadi saya tak mau jadi macam itu, jadi umat Islam yang sampai berpuluh tahun masih tak tahu apa-apa. Itu saya nampak dari dulu, dari saya bukan Islam, belum memahami agama Islam, saya tengok perangai orang Islam di negeri Sabah. Saudara saya. Jadi saya tak ada macam itu. Lalu pada ketika itu, ketika saya kata, fikirlah kalau kamu nak belajar Quran, masuklah Islam betul-betul. Eh, fikir punya fikir, tak sampai 5 minit tuan. Fikir. Tarik nafas panjang-panjang, tengok ustaz. Ustaz, tak apalah ustaz. Saya masuk Islam lah hari ini. Hah? Mau masuk Islam? Betulkah? Kau betul-betul mau masuk Islam? Ya ustaz. Biarlah saya jadi Islam lah. Saya tidak mau lagi lah Kristian. Bah, kalau begitu ucaplah olehmu kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, kata ustaz. Kenapa pakai lagu? Itu lagu Raihan ustaz. Tak adalah. Bila masa pula Raihan ada masa tu. Umur saya baru 12 tahun. Tetapi tuan-tuan, memang ada orang masuk Islam setelah kegemilangan Raihan tahun 97 tu dengan menggunakan lagu Raihan. Kami jumpa orang tu yang mengaku depan kami Raihan, peluk-peluk Raihan. Saya masuk Islam pakai lagu Raihan lah. Saya tak boleh sebulah asyhadu alla ilaha illallah. Apa tu? Ha? Lupa dia kata. Jadi saya masuk Islam, saya nyanyi lagu Raihan. Itu ustaz cakap, boleh. Janji you betul-betul mau masuk Islam. Dalam hati, terima Allah Maha Esa, Muhammad pesuruh Allah. Boleh. Jadi saya masuk Islam ustaz. I become a Muslim with singing Raihan song. Dia orang putih. Saya ingat saya dia orang apa, saya tak ingat. Mungkin orang Perancis ke, orang apa.
my brother, I become a Muslim. And I can't say the word, but I sing Raihan song and alhamdulillah, now I'm a Muslim. Dia kawin orang Melayu. Jadi suami istri itu datang berjumpa tuh. Kebetulan di satu program mereka ada jumpa Raihan, nak cerita yang masuk Islam guna lagu Raihan. Jadi kalau ada yang tak lancar itu guna lagu Raihan. Jadi saya pun ucaplah kalimah syahadat tadi. Dan saya amat-amat bersyukur kerana Allah memberi satu rasa yang luar biasa. Setelah saya selesai dengan ikhlas yang menyebut kalimah syahadat tadi, hati saya menjadi lapang, fikiran saya menjadi lapang. Ah, subhanallah. Macam orang selamat daripada harimau, macam orang selamat dari kemalangan, macam orang yang telah selesai seluruh hutangnya. Nah, itu saya rasalah tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan pernah rasa macam itu. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah bagi rasa kosong hati yang ada, fikiran kosong yang ada Allah saja. Tak boleh nak fikir benda lain, Allah. Wah, itu luar biasa tu kalau Allah nak bagi tu. Nak fikir apa pun, masalah rumah ke, kereta ke, anak-anak ke, kerja ke, tak boleh fikir. Dia macam nak fikir Allah saja, Allah. Jadi bolehlah saya baca kadam alif ba, ba di atas ba, ba depan bu, ba bawah bi, ba depan bu, ta di atas ta ba. Itu tuan-tuan tahulah sendiri apa bunyi dia tu kan. Ba bi bu ta, ba di atas ba, ba bawah bi, ba depan bu, ta di atas ta. Belajar. Astagfirullah, minta maaf. Itu buat lawak aja tu. Saya kadang-kadang buat lawak juga dengan anak-anak yang nak belajar. Okey, belajar mukaddam, belajar ikra ba di atas ba. Wah, buat macam tu kan. Apa kau sebut? Jadi dapatlah saya belajar beberapa huruf pada malam tu untuk saya bawa balik ke bapa saya. Sampai saja, ah, balik sudah kau. Apa kau belajar tadi? Mana ini kalau tidak tahu ni matilah. Nasib baik saya dah buat keputusan masuk Islam, dapat belajar mukaddam, saya tahu dah alif ba ta sa jim ha ho hafal. Tahu Pak? Apa? Hari ini baru belajar alif ba ta. Ha, apa itu? Alif ba ta sa jim ha ho. Oi, boleh tahan juga ingatan saya ni. Dulu. Sekarang tak tahulah bertarabu ingatan. Lagu umpamanya hafal tuan-tuan. Tu yang pergi arti baru-baru ni recording. Oh, kena nyanyi 6 lagu. Lagu yang saya tak suka nyanyi. Nak kena hafal, Allah susah hati tuan-tuan. Kena nyanyi lagu Hijaz lagi. Ya Allah susah hati saya tuan. Tapi malam tu saya boleh ingat beberapa huruf. Alhamdulillah balik present ke ayah. Oh, bagus. Esok pergi-pergi. Sampai boleh. 2 minggu saya belajar habis cuti. Ujung tahun sekolah. Darjah 6 tu ujung tahun kan sebulan cuti. Jadi ke ujung-ujung dah tu habis dah cuti. Saya pun duduk asrama, dapat isi borang masuk asrama, lulus. Duduklah saya asrama. Jadi kawan-kawan saya tak pergi mengaji dah sebab takut hantu, takut kuntilanak, takut anjing. Rupanya tak pergi mengaji dah selama saya 6 bulan. Di sekolah. Duduk asrama kan. Tengah tahun kan bulan 6 cuti sekolah. Jadi tak balik rumah. 6 bulan straight. Duduk asrama. Setiap hari kerana niat saya tu saya kata kalau saya jadi orang Islam, saya akan cari ustaz. Saya akan cari guru ajar saya. Hari pertama saya di asrama, petang itu saya ke masjid. Jalan kaki juga. Tapi tak jauh lah. Lebih kurang 1 kilometer lah. Jalan kaki. Pada petang itu guru saya yang telah mengajar saya itu, dia sedang baca Yasin. Hari-hari ustaz saya itu baca Yasin di tepi mimbar. Macam inilah mimbar ini, dia duduk sini baca.
Suaranya suara sengau, saya masih ingat ustaz saya itu Cegu Tawil. Orang Jawa, orang Batu Pahat. Semoga dia sehat walafiat dan semoga dia ahli surga karena dia banyak mengislamkan orang-orang Sabah di Ranau. Remaja-remaja itu yang diislamkan itu. Dia mengislamkan remaja-remaja ini dan dia menempuh banyak dugaan. Diugut potong, diugut bunuh, diugut tembak. Memang dia hadapi. Dan pernah satu ketika anak muridnya kena tembak oleh bapaknya depan dia. Apa boleh buat? Pernah juga dia nak ditembak tak meletup senapang. Lalu orang yang nak nembak tu insaf. Kenapa tidak meletup? Saya tembak babi 100 ekor sudah ini tidak pernah tidak meletup. Babi hutan. Kau saya tembak kau tidak boleh meletup ini kenapa? Tidak apa dia bilang. Mengkali kau betul ini. Jadi itulah Cikgu Tawil. Guru sains saya di sekolah. Kami dulu di sekolah tuan-tuan tingkatan 1. Siang hari sekolah jumpa guru-guru sekolah. Kalau tak buat kerja sekolah, tak siap, kena hempuklah kepala dengan pembaris, dengan buku, dengan macam-macam lah. Maghrib saya jumpa kat masjid. Guru-guru sekolah itu rajin pergi solat. Maghrib memang pergi. Maghrib jumpa dekat masjid. Assalamualaikum, cikgu, salam, cium tangan. Besok siap, kena pukul kepala. Pasal soalannya tak terjawab. Sebutkan pada tahun bila Portugis menyerang Melaka. Ah kau, siap. Berdiri. Tahun 19. Tak. 15. Tak. Dia pun dia. Buku dia kat belakang ni. Bang. Kenal. Kadang-kadang sampai saya lari pusing kelas. Yang memukul tu tunggu nanti maghrib. Assalamualaikum cikgu. Cium tangan. Kadang-kadang dia tunggu sampai macam ni. Lama-lama dia tak pukul lah. Hari-hari jumpa kat masjid dia pun tak sanggup dah nak pukul. Dia, soalan pun dia tak lagi dah. Sagi tak boleh jawab ni kena dengan aku. Kan? Jadi pandang balai lah. Tu Samsudin jawab. Oh Samsudin ketua kelas pandai. Apai semua. Tengok saya lagi. Tak boleh. Nurul, Agnes, saya kena lepas. Tapi kalau soalan agama, boleh tahan. Pelajaran agama 90, 95, 99. Boleh tahan. Ngapal kuat. Pernah ikut pertandingan hafazan Yasin. Oi. 2 minggu ngapal Yasin dulu. Ngafal sambil duduk, sambil makan, sambil berjalan, sambil menebas, sambil tanam padi. Pergi ke sawah, jalan tu. Mak pun tengok. Pergi ke potong itu rumput. Potong. Ya mak, kejap. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia kata mak, bagusnya anak aku ni. Sampai hafal, ikut pertandingan. Tandingan tak ada salah satu, tapi tempat nombor 3. Macam mana tu? Yang menang 1-2 tu ada tulisan kat sini. Bila waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim. Dia ada tulisan kat sini. Dia sambung baca. Oh, main tipu. Dia kat bawah tengok. Ish, tipu ni. Ada poin-poin. Saya soalah apa pun. Saya terus. Tapi mungkin tajwid saya tak berapa bagus lah kot. Saya kalah kot. Dekat-dekat tajwid lah. Jatuh nombor 3. Kenapa saya ni. Saya pergi bertanding Yasin. Pergi bertanding tilawah Quran. Pergi bertanding kuis dalam kelas saya ni tuan. Dahlah saya ni mu'alaf. Tingkatan 1 sampai 3 sampai 5. Saya yang disuruh. Itu yang buktinya saya ni ketua budak-budak. Saya berani buat apa je. Dekat sekolah saya pakai kopiah. Guru disiplin, ustaz, pengetua pening dengan saya pakai kopiah kat sekolah. Tapi sayalah yang merubah sekolah tu. Pelajar tingkatan 1 sampai 3 tak boleh pakai seluar panjang. Memang salah. Saya pakai.
Cikgu kejar-kejar lah. Cikgu disiplin, spek dia tebal. Dari jauh dia nampak. Beli perasan lah tengok orang pakai seluar pendek. Wah, siapa itu? Pakai seluar panjang. Cikgu lari kejar. Masuk dalam kelas, buka seluar. Ada seluar kat dalam. Buka seluar panjang, paling atas. Kita ni pendakwa gangster. Agak-agak macam semboyan lah kot. Macam PPIM lah kot. Saya PPIM di sekolah saya dulu. Semboyan dekat sekolah saya dulu tuan. Kelas saya tu semua dalam kelas tak berani nak report cikgu. Ni saya cakap. Sempat lagi ni cikgu tengah lari kat luar ni. Siapa berani cakap? Buat gitu je. Buka seluar paling atas siling. Itu rahsia kami tu. Cikgu masuk. Cikgu tahu tadi murid yang masuk dalam pakai seluar panjang. Cikgu tahu. Sekarang bawa keluar semua. Segala beg. Bawalah, bongkarlah beg-beg semua, bongkar keluar kelas. Tak ada, kata cikgu. Tengok semua baris, semua seluar pendek lelaki. Hai. Yang pakai seluar panjang tadi mana? Cikgu nampak masuk sini. Cikgu tak buta. Spek cikgu dia tebal. Waktu tak cari tak jumpa, macam mana? Dia cuma nampak orang seluar pendek. Muka dia tak keperasan. Dia spek tebal. Cikgu Osman nama dia. Cikgu, cikgu, kalau guru disiplin ni biasalah. Jadi bahana budak-budak rosakkan kereta, pancitkan kereta, calarkan kereta. Kan? Bahana lah kalau cikgu jahat je. Siaplah. Cikgu, siaplah tayar kereta kena. Kereta baru pun calar tu. Jadi, saya buat itu tingkatan satu, pakai seluar panjang, ada tiga orang lah kami buat tu. Saya jadi ketua lah, bawa kawan beli. Kami pergi beli seluar kat tamu, pasar satu hari bulan satu setiap bulan adalah pasar tamu ranau. Pergi beli situlah. Kat sini macam macam pasar sehari lah. Tapi dia besar, besar tempat dia. Dia seronok lah, dia beli situ pakai kat sekolah. Tak lama, tahun depan tu, masa perhimpunan, cikgu cakap, hari ini, kerana budak-budak pelajar yang buat masalah pakai seluar panjang, hari ini, saya ingat dah kena tahu rahsia ni. Matilah ni, kena panggil pergi depan, kena denda, kena buang sekolah kan. Maka dengan ini, cikgu mengumumkan, pelajar Muslim wajib tutup aurat. Dibenarkan memakai seluar panjang. Itulah PPIM saya dulu. Saya semboyan di sana dulu. Kalau saya tak semboyan pun tak jadi. Surau pun tak ada di situ. Sekolah tu. Gara-gara saya punya semboyan lah juga. Surau, sekolah minta peruntukan buat surau. Bayangkanlah Sabah tu, ranau tu. Apa sangat Islam yang dia ada. Sekolah SMK Masari, sekolah utama yang ada di daerah ranau. Pertama, surau tak ada. Tahun 83 itu saya di sana belajar, 84 lah. Surau tak ada, mujulah saya dah jadi Islam. Gara-gara saya buat kerja macam tu. Tahun depan itu juga, tak silap saya, surau lulus projek buat surau di sekolah tu. Wah, seronok. Masa tu tak ada surau, apa kita buat? Kelas-kelas kosong ada. Itulah jadi kami buat surau. Isteri pada cikgu saya mengajar saya Quran itu, cikgu Ustazah Rusmada. Dia mengajar agama di sekolah saya. Setiap kali kelas agama, saya ni tak kena marah lah. Duduk tayak akhir pandai, terus suci pandai. Mereka tak kena marah lah. Yang lain asyik kena marah je. Kelas kami buat surau. Jadi alhamdulillah lulus bina surau, saya juga yang kerja kat surau tu. Kat situlah belajar pasang bata, buat petong dinding, belajar, buat je. Cat, sampai siap, sampai cat. Saya kerja situ, cuti sekolah, siap surau. Oh, seronok, dah ada surau, budak-budak tempat kumpul pun ada. Saya juga bernasib sangat tu. Panggil ustaz dari luar ceramah, nyanyi. Sudah sunnah orang berjuang mengembara dan berkelana. Lagu-lagu dulu. Siapa tahu tu lagu siapa? Banyaklah lagu.
Mari marah menuju cita-cita, menegakkan iman, membangunkan ummah. Oh, tu dia. Sonok ni. Baru ustaz berceramah. Penyanyi nasyid ni siapa? Saya lah. Bila saya nyanyi lagu nasyid tu, dah baru bermula benda tu. Budak-budak asrama boleh berkumpul, boleh ceramah. Orang pun tak pernah dengar lagu nasyid ni. Budak-budak ni. Dapat satu lagu. Saya ingat masa tu saya nyanyi lagu. Selamat tinggal duniaku bersama tipuannya, godaan yang menipu. Ada salah lirik kot. Lagu tu saya nyanyi, oh menangis semua kawan-kawan yang perempuan, nangis sedih. Siap lepas tu semua minta lirik. Saya tulis, dah tiga lambang tu, tak larat dah. Ah, kau semua tiru sana lah, tiru sana. Satu surau tu kopi sampai asrama, satu asrama pula kopi pula lagu tu. Oh, syoknya zaman dakwah saya. Baru masuk Islam lah. Kerja memang kerja pendakwah. Sebelum saya Islam pun kerja berdakwah juga. Abang kat saya marah kalau saya cakap saya berdakwah zaman belum Islam. Berdakyah katanya. Ha, kerja sebelum saya Islam, umur saya dah jam 4, jam 5, jam 6, saya dah mempersoalkan kawan-kawan saya ni, apa Islam ni betul ke, agama bagus ke. Itu yang saya soal kawan-kawan saya. Jangan tuan-tuan, umur 9 tahun boleh saja tu. Gila kan? Punya yakin dengan agama tu. Panggil kawan, eh, kau Islam kan? Memang tahu pun dia Muslim. Apa agama Islam, bagus kah? Terbaik kah? Eh, memanglah terbaik. Jadi apa yang terbaik? Ha, ni tengok. Kau tidak tahu apa-apa? 9 tahun. Ha, tengok. Kau tidak tahu apa-apa kan? Eh lah. Tahu pun tidak, mau cakap Islam bagus. Kristian bagus. Kristian hebat. Nabi Isa tu naik atas langit. Islam apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah meninggal kan? Oh lah. Orang budak-budak, siapa mati dia kalah lah. Siapa yang hidup dia menang. Itu kalau bertanding, saya jadi Ultraman. Wah, saya jadi Superman. Biar dulu kawan-kawan. Saya jadi Batman. Macam-macam lah kan. Habis dah nama-nama hero-hero sebut. Saya cakap apa? Siapa paling kuat saya? Ada yang dia sebut hak jadi $6 million. Macam-macam lah. Semua hebat-hebat kan ni. Apa nama tu? Jadi dah sebut semua ni. Okey. Saya ketua kan. Saya menang. Alah, habis sudah kami cakap semua yang hero-hero tiada lagi. Kau jadi, kau mau jadi apa? Sabar kau. Saya jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Siapa mau lawan Tuhan? Tuhan boleh buat apa saja. Dia paling berkuasa. Dia buat ni dunia. Dia bagi yang segala. Kau bangun. Yalah. Kau menanglah. Ah, itu saya. Belum Islam tu macam tu. Jadi bila saya dah jadi Islam, dakwah saya dengan kawan-kawan saya di sekolah pun berdakwah juga. Saya menyebabkan berlakunya undang-undang baru tutup aurat di sekolah saya. Dan selama 5 tahun saya bersekolah di situ, budak nakal tak berani nak pecahkan barang sekolah, nak bertumbuk di sekolah, nak bergaduh di sekolah, tak berani. Sebab saya semboyan kat situ. Senang ceritalah kan. Kalau jumpa budak nakal, jauh lagi. Assalamualaikum Ustaz. Oi nah, kita dipanggil Ustaz dah dulu ni. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bila masa saya Ustaz? Apa kau buat ni hari? Ada bertemu? Tiada. Ada bergaduh? Tiada. Ada kau si pecah kursi? Tiada. Ada kau si pecah meja? Buang kapur, buang duster apa semua? Ada? Tiada. Ingat kan? Kalau mau bergaduh, sana luar sekolah. Kalau saya tahu kau bertemu ke sini, kau siap. Oh, tu dia. Dah memang karakter macam tu dah. Tambah-tambahnya tuan, saya ahli kumpulan silat gayung. Belajar silat gayung,
Setiap kali majlis penting di sekolah, saya buat persembahan. Persembahan baik punya. Cikgu saya sanggup terjun 9 orang. Tak, 7 orang. Saya sanggup 10 orang. Dia silat gayung, dia ada susun orang macam ni. Macam ni, dia macam sujud tu. Duduk gini, pegang kaki tangan di lantai, baris. Tolong. Dua, satu, tak ada hal lah, tak kampung. Tiga, tak ada hal. Empat, tak ada hal. Lima, tak ada hal. Tung, tung, tung. Yang lompat harimau tu, yang pernah belajar silat gayung, kau silat dia tahulah tu. Dia pergi lari gini, tung. Tu dia. Dekat lima, enam, enam, tak ada apalah. Cikgu buat sampai tujuh. Cikgu buat dari cukup lah. Boleh lagi? Boleh tu. Tambah? Tak tambah. Tung. Lapan boleh. Tung. Sembilan. Cikgu kata, dah lah. Nanti apa-apa jadi cikgu susah. Patah tangan ke, patah tengkuk ke. Dah, tidak apa cikgu. Saya biasa terjun di bukit. Terjun di sawah, biasa cikgu. Saya terjun atas kerabau, saya terjun saja cikgu. Belum lagi lah saya patah tengkuk. Letak sembilan. Tung. Lepas. Tak 10, tong, lepas. Oh, itulah persembahan kami itu. Lepas itu lawan. Hikmah dia, bila gitu, budak nakal tak berani. Budak samsin tak berani. Oh, si Nazri itu jangan main-main itu. Itu pandai silat itu. Jadi, 5 tahun tidak ada kes pecah. Harta benda sekolah, bergaduh di sekolah. Saya bila jadi Muslim, saya betul-betul solat, saya baca Quran. 6 bulan saya belajar Al-Quran dari lepas maghrib sampai isyak. Akhirnya 6 bulan saya boleh baca Quran. 6 bulan balik kampung, pergi ngaji. Bawa kawan-kawan, tanya, kamu pergi mengaji kan? Mana kami pergi mengaji? Kami takut Tuhan tuba. Tu anjing lagi. Allahu Akbar. Tak nak ngaji kan susah, takut. Jadi tidak pergi mengaji 6 bulan? Ya, kami tidak pergi mengaji. Pergilah ngaji. Oh, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nah. Okey, kenapa ni baru mau datang mengaji? Berbulan sudah tidak mengaji. Saya diam. Okey, duduk semua. Ada wuduk? Ada. Okey. Ngaji. Dia pun sambunglah. Apa yang kawan-kawan saya baca pada minggu pertama, minggu terakhir bulan 12 tu, tahun lepas tu, itu juga yang dia baca balik. Tak berubah lagi. Itu juga. Jadi, kau masih kat sini? Kau tanya. Nazri? Nama saya Nazri tu saya pilih sendiri. Mula-mula tu orang nak namakan saya Malik. Malik Nur. Tapi saya tak nak. Sebab nama Alexander. Jadi orang fikir-fikir dekat-dekat Alex Malik. Tapi saya tak nak. Saya fikir-fikir. Saya nak pilih nama. Saya cari dia dalam macam mana saya cari lagu, macam mana saya cari lirik, saya cari nama saya dalam tu. Ya tak? Fikir. Nazri. Saya nak nama Nazri. Jadi ada satu orang Arab pernah jumpa saya. Dia penasyid juga. Waktu kami dijemput buat persembahan di Kuwait. Saya tanya dia, apa makna nama saya Nazri? Nazara tu pandanganku. Tapi dia kata, di dalam satu makna lain, nama Nazri ni, dia kata, dalam bahasa Arab, adalah benda, satu benda yang satu-satunya yang berada di atas, dia kata. Oh, insyaAllah. Jadi, tadi kami nak ngaji tu, Ustaz pun tanyalah, Nazri, kau, dulu tahun lepas panggil Alex kan, sekarang dah panggil Nazri lah. Nazri, kau mengaji sampai mana? Alhamdulillah Ustaz, saya Quran sudah Ustaz. Oh, Quran sudah kau? Uina. Kalau orang Sabah tu, uina. Quran sudah? Bah. Dia pun berpikir kejam. Mana pergi Quran pun? Yang ada muka dam. Oh, dia tengok atas almari. Dia ambil atas almari. Ambil. Penuh dengan abuk. Wadi besar macam ni Quran dia. Nah, kau bacalah. Ustaz pun tak boleh baca. Saya pun bacalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Oh, itu dia baca surah Al-Baqarah. Baca, baca terus, baca. Alhamdulillah, 6 bulan dia baca Quran. Jadi tuan-tuan, sebelum saya menjadi orang Islam, saya berdakwah pada orang Islam. Bila saya sudah menjadi orang Islam, saya terus berdakwah juga. Orang kata, nak bayar baliklah dosa itu. Walaupun barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah itu Allah ampunkan dosa kan. Yang pertama Allah hapuskan dosa itu yang bukan Islam lah, memeluk agama Islam. Bersih, suci bersih. Seperti bayi. Sebab itulah saya berdakwah. Di sekolah pun berubah, sekolah pun berubah kerana saya je. Saya pakai kopiah, pakai serban. Sampai serban pakai tapi warna putih lah. Manusia yang pakai kopiah dan serban di sekolah menengah itu Nazri Johari di SMK Mat Salih Ranau. Tak dibuat orang. Bila ustaz panggil Nazri, ni ya ustaz, cikgu ni salah ni, tengok kau ni, kenapa, kenapa kau pakai kopiah sekolah? Ini kan sekolah biasa. Okey ustaz. Ustaz, saya mau tanyalah. Ya, tanyalah kata ustaz. Begini Pak Ustaz. Sekiranya kita mempunyai ilmu, adakah kita amalkan atau kita buat-buat tak tahu saja, tak amalkan? Ustaz pun tengok saya. Kau ni dah tentulah kena amal. Ustaz tetap pakai kopiah kat sekolah. Di ustaz, dah lah. Ni budalnya tu luas ke sini. Itulah saya ustaz, saya cakap. Saya ni baru masuk Islam ustaz. Setahu saya pakai kopiah tu sunat. Dan ada hadis menyatakan pakailah oleh kamu serban. Karena malaikat itu pakai serban. Ustaz nak pakai macam malaikat kan, nak pakai macam samsing kan, nak macam orang kafir. Oh saya cakap macam tu kat dia. Entahlah kau ni. Betul juga tu, tapi ustaz tak boleh jawab lah. Buka hati kau lah. Ustaz lepas. Guru disiplin pula. Pun kena juga tak boleh jawab saya. Last pengetua panggil. Pengetua saya ingat. Itu semua orang sebenarnya tu. Semua dari sini. Mana ada ustaz-ustaz Melayu datang ke Sabah kalau bukan-bukan dari sini? Tak ada. Kebanyakan memang dari tanah sebenarnya. Jadi pengetua pun panggil, ustaz pengetua pun, itu gaya itu. Hai Nazri, peninglah cikgu. Dulu cikgu kat sekolah agama suruh pelajar pakai songkok pun susah. Yang awak ni kat sekolah sekarang ni pakai kopiah. Kenapa? Saya balas juga dengan soalan tadi tu. Cikgu pun diam. Baiklah. Jadi itulah tuan-tuan, alhamdulillah kita dah 9-18 minit. Semalam saya ceramah di Ar-Rayyan tu sampai jam 9. Ini ada nombor dan jam sini pun boleh terlajak-lajak saya. Minta ampun, minta maaf. Itulah kisah saya alhamdulillah sampai ke hari ini. Semoga tuan-tuan, dan saya ucapkan jutaan terima kasih pada pengurus masjid, Imam Said, pengurusinya, semua yang datang. Bantulah kami untuk terus berjuang di Sabah. Jadi saya kena cari duit balik untuk bina balik madrasah. Sampai bila saya tak tahu. Mudah-mudahan Allah berikan sesuatu yang luar biasa, kita boleh bikin secepat mungkin. Amin. Jadi ampun maaf segala salah silap bahasa saya, minta ampun, minta maaf. Kalau benar sudah pasti itu dalam pimpinan Allah. Yang silap kerana nafsu saya. Tetapi tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini melainkan milik Allah. Allah tu hanya iya kan. Kalau jadi baik, iya kata Allah. Jadi jahat, Allah kata iya. Buktinya apa? Allah beri rezeki pada orang yang solat. Allah beri rezeki pada orang yang derhaka. Allah beri rezeki pada orang Islam. Allah beri rezeki pada orang kafir. Jangan pernah lupa. Maha pemurah Allah, maha pengasih Allah. Allah beri kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh penghuni dalam alam semesta ini Allah beri selagi berusaha.
Tak berusaha pun dapat. Itu saja. Mudah-mudahan Allah kasih sayang kita semua. Allah beri sihat kepada kita. Jauhkan kita daripada COVID-19. Amin. Dan dipermudahkan segala urusan dunia. Amin. Itu saja dari saya. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.